Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan peringatan dini cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia untuk Minggu 24 April 2022 besok. Terdapat beberapa daerah yang mendapatkan peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG. Melalui laman resminya, BMKG memprediksi 25 wilayah berpotensi hujan lebat disertai kilat atau petir serta angin kencang. Sementara 4 wilayah diprediksi berpotensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. BMKG menginformasikan terdapat bibit siklon tropis 98S terpantau di Samudra Hindia Barat Daya Banten yang membentuk daerah konvergensi yang memanjang di Samudra Hindia Selatan Bengkulu. Sistem ini menginduksi peningkatan kecepatan angin atau low level jet hingga lebih dari 25 knot yang terpantau memanjang di Samudra Hindia Selatan Jawa Barat Bengkulu. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan, kecepatan angin, dan ketinggian gelombang laut di sekitar wilayah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau low level jet tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau di Laut Maluku yang membentuk daerah konvergensi yang memanjang di Laut Filipina. Daerah konvergensi juga terpantau memanjang dari Aceh hingga Sumatera Utara, di Kalimantan Barat, di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, di Sulawesi bagian tengah, dan di Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Berikut wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada Minggu 24 April 2022, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, dan Papua. Berikut wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada Minggu 24 April 2022 besok, yaitu Sumatera Utara, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara.